Ya teman-teman, ini kereta Batara Kresna. Yang jalur 4 itu adalah kereta lokomotif, kereta wisata yang ditarik oleh lokomotif uap sudah 100 tahun umurnya, 100 tahun lebih. Lokomotif D1410 ini memiliki nilai yang sangat unik. Berarti dia itu, lokonya itu, lokomotif uap ini masih fungsi yang dengan baik teman-teman ya. Dan di situ saya dengar, dapat kabar dari teman, yang di Terpal ini merupakan lokomotif D52 teman-teman. Sampai sekarang tuh masih belum diurus jadinya gitu. Nah, ini keberangkatan kereta wisata itu tepatnya jam 2:30. Jadi ya kita nggak tahu apakah berangkatnya tepat atau gimana ya. Karena nanti sampai di Purwosari kembali ke Purwosari itu harus tepatnya jam 4:30 menit ya. Itu teman-teman ya. Bagaimana videonya, ada simak video ini sampai dengan selesai ya teman-teman. Sebelum kereta uap, saya akan cutting dulu kereta Batara Kresna ini menggunakan kereta railbus serinya karya anak bangsa dan persiapan berangkat dari stasiun Purwosari, relasi Purwosari Wonogiri, tujuan akhirnya teman-teman. K3210 berarti registrasinya itu, oh, tahun pembuatan registrasinya 2010 ya. Nah, di sini saya bersama teman-teman dan juga bersama peserta yang naik kereta uap dengan seharga tarif 3 tiket Rp80.000 satu orang itu. Tapi itu harus registrasi dulu ya teman-teman ke Instagramnya Japatrain ya. Itu bisa kalian cek aja di Instagram. Itu saya akan deskripsikan di sini teman-teman ya. Dan ini lokomotif uapnya segera masuk jalur 1. Bentar ya. Sedang mundur ya. Masih lama ya. Kereta bias relasinya ini Klaten sampai Adi Sumarno. Ya, seperti ini rangkaiannya. Tujuh.